kalau kita jadi takut beneran, mereka menang. Jangan bikin mereka menang. Doang. Kalau kitanya ditakut-takutin terus gitu. Dikit-dikit kalau sekarang juga misalnya nih saya sekarang ngomong dugaan kecurangan pasti langsung mana belum terbukti. Jadi terus ditakut-takutin, terus langsung lapor polisi. Mungkin ada yang gugat lagi secara perdata. Dan mungkin juga ada yang melakukan tindakan lain yang sifatnya non hukum. Hacking udah ada, saya dapat ini juga ancaman hacking alhamdulillah gagal. Tapi kan itu artinya upaya menakut-nakuti itu emang ada, dan saya mau bilang kalau kita jadi takut beneran, mereka menang. Jangan bikin mereka menang. Dan saya pengen bilang kalau saya sih nggak takut. Dan saya berharap kata orang bijak, keberanian itu menular. Jadi saya berharap teman-teman juga terus berani. Kan kita yang bener, ibaratnya tuh ada orang nyolong, terus kita bilang, dia nyolong loh gitu. Terus yang disalah-salahin kita, terus kita jadi takut, padahal kita yang gak salah. Itu kan dunia yang sangat aneh ya. Nah, jadi janganlah kita menganehkan dunia ini dengan menyatakan kebenaran, terus kita yang jadi takut gitu. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.